Rusia mengirim pasukan armada tempurnya ke Indonesia. Australia marah besar karena itu ancaman bagi Australia. Said this after months of aggression and intimidation, but I'll call it what it is. The Russian government launched a brutal. Rusia mengirim senjata ke Indonesia untuk mengimbangi pengaruh Amerika Serikat dan Australia di kawasan Asia. Karena Amerika Serikat dan Australia telah ikut campur soal Ukraina, Rusia dan Indonesia akan bersatu memperkuat pertahanan di wilayah Asia Pasifik. Rusia akan menugaskan kapal perang dan pasukan tempurnya menuju wilayah Indonesia untuk misi tertentu. Dalam keterangan Duta Besar Rusia untuk ASEAN, pengiriman kapal perang Rusia diadakan di wilayah perairan utara Pulau Sumatera, Indonesia. Tahu sendiri, kapal-kapal perang milik Rusia begitu mengerikan karena dipersenjatai dengan rudal-rudal yang canggih. Kapal perang Rusia mampu membawa 50 rudal yang tersembunyi di dalam kapal. Kapal perang Rusia ini mengundang kemarahan Australia dan Amerika. Karena kapal perang Rusia ini diklaim sebagai ancaman bagi negara Australia dan Amerika di kawasan Asia. Padahal ini hanya latihan dengan Indonesia. Dan nantinya Rusia akan menerjunkan kapal tempur penghancur anti kapal selam untuk bersandar di wilayah Indonesia untuk latihan tempur mengamankan wilayah Indonesia yang terluar. Dan di sisi lain, Rusia merapat ke Indonesia adalah salah satu ingin memberi perhitungan ke negara Australia. Karena negara Australia telah membuat marah Rusia. Rusia marah ke Australia karena Australia telah bertekad mengirim persenjataan ke Ukraina untuk melawan Rusia. Di sini Rusia langsung mengutus pasukan kapal perang Rusia ke Indonesia untuk misi mengimbangi negara Australia. Rusia dan Indonesia sama-sama memiliki musuh yang sama. Musuh Rusia dan Indonesia adalah Australia. Australia sudah jelas seringkali meremehkan Indonesia. Itu adalah musuh yang sebenarnya. Australia dan Amerika juga akan mengancam Indonesia jika Indonesia mengundang Vladimir Putin ke G20 nanti. Amerika dan Australia sepakat akan menghentikan semua kerjasama dengan Indonesia. Namun Indonesia tetap mengundang Vladimir Putin untuk hadir ke G20 di Indonesia nanti. Semua sekutu Amerika tidak akan datang jika Vladimir Putin atau Rusia datang ke Indonesia. Namun Indonesia tidak takut dengan ancaman yang dilontarkan oleh negara-negara barat seperti Amerika, Australia, dan para sekutunya. Karena Rusia adalah sahabat Indonesia yang begitu penting bagi Indonesia soal pertahanan militer. Memang Amerika dan Australia tidak setuju jika Indonesia dekat dengan Rusia. Karena Rusia adalah musuh bagi Australia dan Amerika. Rusia jauh-jauh hari ingin memperkuat militer Indonesia agar tidak kalah dengan militer Australia dan sekutunya. Australia terus terang, Australia tidak suka atau tidak setuju jika Indonesia latihan tempur bersama Rusia di Indonesia. Karena bagi Australia, latihan militer Rusia di Indonesia adalah salah satu sebagai ancaman bagi Australia karena adanya situasi yang memanas saat ini. Di sini Indonesia menegaskan ke Australia bahwa Indonesia adalah negara non-blok. Bekerja sama militer dengan negara manapun sah-sah saja. Demi kepentingan Indonesia, Indonesia tetap menerima kapal perang Rusia ke Indonesia karena Rusia bagi Indonesia adalah saudara dekat. Begitupun sebaliknya, Rusia menganggap Indonesia adalah saudara sendiri. Garis keras siapapun yang ingin menghalang-halangi kepentingan militer Indonesia itu adalah musuh kita. Ada beberapa wilayah lepas dari Indonesia karena Australia dan sekutunya. Indonesia mengatakan
Indonesia sangat bersedia menjalin kerjasama kekuatan militer dengan Rusia. Indonesia sangat setuju latihan militer bersama militer Rusia di Indonesia. Latihan militer Rusia dan Indonesia adalah sebuah bentuk bahwa Rusia dan Indonesia adalah sahabat dekat dan rasa sekutu. Rusia melatih kapal perang Indonesia untuk bertempur secara modern. Rusia tidak akan tinggal diam jika Indonesia mendapat ancaman dari negara asing. Rusia adalah negara nomor satu yang akan membantu Indonesia mengirim berbagai senjata ke Indonesia untuk memperkuat militer Indonesia semakin maju. Rusia anggap Indonesia adalah saudara. Siapa yang cari gara-gara dengan Indonesia sama saja mencari gara-gara dengan paman Putin, Rusia. Musuh Rusia di Asia Pasifik adalah negara Australia. Rusia mengecam keras ke Australia karena Australia telah mengirim berbagai senjata ke Ukraina. Tindakan Australia membuat Rusia ingin menggempur negara Australia lewat bantuan Indonesia. Tidak hanya dengan Rusia, Australia juga selalu ikut campur urusan dalam negeri Indonesia. Indonesia selalu dipandang bahkan seringkali diremehkan oleh negara-negara Australia dan sekutunya Amerika. Australia berani ke Indonesia karena di-backing oleh Amerika Serikat. Dan Rusia menegaskan ke Indonesia, Rusia siap membantu dalam kondisi apapun yang dihadapi oleh negara Indonesia. Rusia siap memasok mengirim senjata jika Amerika Serikat ikut campur dalam urusan Indonesia. Rusia juga mengingatkan ke Indonesia soal kekuatan baru di Asia Pasifik yaitu anggota AUKUS. AUKUS ini dibuat bukan hanya untuk menyerang China saja. AUKUS ini ingin menguasai daerah daratan Pasifik termasuk Indonesia. Indonesia harus cepat-cepat untuk memperkuat militernya demi keamanan bangsa Indonesia. AUKUS ini adalah negara-negara besar, tidak boleh dipandang sebelah mata. Rusia dan Indonesia juga mengecam keras pembentukan anggota AUKUS ini. Pengiriman kapal perang Rusia ke Indonesia memang membuat Amerika dan sekutunya, yaitu Australia, terancam dengan kedatangan kapal perang Rusia di Indonesia. Indonesia pun mendapatkan sebuah protes dari Australia. Tak lama, Amerika Serikat langsung mengirim pasukan kapal perangnya ke Australia melewati jalur internasional untuk mengimbangi pasukan Rusia di Indonesia. Pasukan Amerika sebelumnya sudah bersandar di pangkalan Amerika Serikat yang berada di Asia Pasifik, yaitu di Guam. Amerika adalah negara yang besar dengan kekuatan militer yang sangat kuat. Pangkalan militer Amerika pun berada di mana-mana. Bahkan pangkalan militer Amerika mengelilingi Indonesia. Amerika menggunakan pulau-pulau kecil di Asia Pasifik untuk dijadikan pangkalan militernya untuk menumpuk persenjataan kelas beratnya seperti pesawat bomber dan berbagai kapal perang. Jika Indonesia berperang dengan Australia, sudah pasti Amerika akan memainkan pangkalan militernya yang berada di Asia Pasifik untuk menyerang Indonesia. Alhasil, Rusia pun akan ikut campur untuk membantu Indonesia dalam mengirim persenjataan ke Indonesia.